Malam ini kita lagi ada di PRM ya. Nah ini mulai dari Bantal Imut sini, terus teman-teman tahu bakso, kemudian kita ada Banana Chip, Jamu Migunani, JNR. Ini produk-produk binaan di Sperinda Kota Magelang. Kita kesini di Multi Produk. Ayo. Ada kopi, seperti ini kopi. Ini makanan sehat semua, sehat dan nikmat. Ini testernya. Ini kopinya. Kita kemarin Jumat Berkah, sedekah kreatif Jumat Berkah. Ini Banana Kalima. Oke, ini salah satu layer hasil ecoprint dari bahan alami. Seperti ini pohon jati, ini daunnya, daun jati. Bisa digunting-gunting juga, dibentuk huruf. Ini RK5 maksudnya. Ini juga kita kasih tinggi, kasih pewarna alami. Seperti ini, dan harganya luar biasa. Bisa mengangkat UMKM masyarakat Kota Magelang. Sebelah sini aja, yang ini kan belum, ini kan udah toh. Ini kita korporasi juga sama NSN. Never Say Never itu ada 3 holdingnya. Jadi di sini ada clothing yang seperti ini. Kata-katanya juga penuh pesan moral seperti ini. Oke. Ini kita dari NSN Corporation, ada NSN clothingan juga seperti ini. Jadi desainnya juga khusus karena kata-katanya itu syarat akan makna, oke, pesan-pesan moral. Kemudian dari NSN juga kita ada Guide Tour and Travel Organizer, itu untuk pariwisata. Kita ada adventure-nya ya, jadi outdoor gear, penyewaan dan penjualan alat-alat luar seperti kemah dan yang lainnya. Nah, kemudian kita juga selain rajutan, kita ada crafting juga seperti ini. Oke. Nah, di tempat pariwisata kita ada produksi beberapa makanan kulinernya kita. Salah satunya itu adalah gula asam, ya, sirup jahe. Ini murni tanpa pengawet. Di sini ada wajib Bandung, permen tape, dan dodol sirsak. Promo PRM 50.000 dapat 6. Terakhir kita besok ada di sini. Ya, dan gratis tester. Ini kasihan makanan ciri khas Magelang ya. Selain getuk itu ada kerasian, ada jenang ya. Itu kemudian kita ada kopi dari ketinggian 600 mdpl. Di sini ada arabica, ada robusta. Ini arabica, ini biji, masih biji. Ini masih biji. Ini sudah siap-siap seduh. Ya, itu belum pas. Ya udah. Untuk membangkitkan UMKM Kota Magelang itu harus sinergi dengan kabupaten dan kota sekitarnya ya. Pastinya di Magelang itu ada Magelang Tengah, Utara, dan Selatan. Yang terdekat adalah dengan KSPM di Indonesia itu ada Borobudur. Salah satunya kami ada produksi seperti tadi sudah dijelaskan. Boleh kita berintegrasi antara craft, kuliner, fashion, art, dan design. Ada peningkatan 6 literasi dasar di Kampung Salam dan pusatnya kita di Boton. Terima kasih. Semangat.